Selamat datang kembali di 51D Performance, channel yang membahas tentang seputaran MotoGP paling update dan teraktual. Berita MotoGP hari ini datang dari pembalap asal Spanyol yakni Marc Marquez yang dikabarkan akan absen di MotoGP Eropa. Tim Repsol Honda memastikan pembalap andalannya yaitu Marc Marquez masih absen di MotoGP Eropa. Laporan tersebut disampaikan langsung lewat situs resminya. Marc Marquez sudah absen sejak seri kedua lantaran menderita cedera patah tangan kanan saat membalap di seri pembuka yang dihelat di sirkuit Jerez Juli lalu. Sejauh ini dia telah menjalani dua kali operasi untuk memulihkan cederanya. Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, bagi yang belum cuci tangan, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan berita terupdate seputaran MotoGP. Namun hingga saat ini tak ada tanda-tanda yang menunjukkan The Baby Alien bakal kembali ke lintasan. Justru malah muncul kabar kalau Marc Marquez akan menjalani operasi ketiga. Padahal pembalap asal Spanyol itu sempat mengunggah beberapa foto yang menunjukkan progres dari proses pemulihannya. Namun tetap saja Marc Marquez tak kunjung kembali ke lintasan. Belakangan Repsol Honda mengumumkan jika Marc Marquez masih menjalani proses pemulihan, sehingga dia dipastikan masih absen pada MotoGP Eropa. Repsol Honda memastikan hal itu melalui situs resminya yang menyatakan Stefan Brown masih mendampingi Alex Marquez di seri berikutnya. Pemulihan Marc Marquez masih berjalan sesuai rencana, meskipun ini adalah pemulihan yang lama dan intens. Sebelumnya, Marquez sempat menyatakan keinginannya untuk bisa turun membalap di seri pamungkas untuk GP Portugal di sirkuit Portimão 22 Desember mendatang. Pak Marquez mengatakan, "Saya berharap bisa ada di sana." Namun kendati demikian, Marc Marquez juga tidak akan membalapan karena masih dalam proses tahap pemulihan lengan tangannya.